antar pelajar kadang mati kadang. Terus mau sih dek sida tepu lek tenda darurat. Wah. Wah aja lah. Dan mesti bani tahu masih badan. Masih tahu mager doang. Kembali sementara tahu masih. Ini teman masih 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 trauma. Trauma. Ya kan aman ini Bali. Lagi masih takut sama. Dari program PMI dapat kita gunakan sewaktu-waktu, misalnya padam lampu, misalnya juga sakit bisa kita pakai bantu masak, ke musala bisa. Terus semuanya bisa dipakai. Di mana kondisi rumah ibu, di masih tinggal di tenda darurat apa di? Kalau kita ceritakan ini nangis nanti. Belum terima apa-apa misalnya. Masih ini belum dijawab sama pemerintah, ada yang belum belum dapat ini. Ya soalnya namanya kita numpang di tanah negara, kan bukan milik pemerintah. Jadi persoalan kami bagaimana di atas para petugas untuk cepat menyelesaikan masalah ini. Sudah 1 tahun kita mengungsi di Papua. Masih tinggal di tenda? Masih. Tenda-tenda bedek. Oh iya iya. Lokasinya di mana? Di pinggir depan toko bangunan. Emang ada pondasi kemarin dibikin, tapi ini kehutanan ini yang jadi di masalah kami ini sendirian saja saya. Kenapa di teras kehutanan ini sendirian kami yang jadi masalah?
Itu emang milik pemerintah tanahnya? Semuanya milik pemerintah. Yuk, kan ada semuanya. Enggak bisa kita bikin sertifikat tadi. Ada foto. Terus, terus untuk mati listrik itu sering ya di sini? Sering. Apa? Sering. Tapi masih kita takut apabila mati listrik berkait gempa. Masih trauma gempa gitu ya? Ada himbauan dari PLN kalau mati listrik hati-hati. Itu tandanya. Atau katanya kita jaga jarak pas mati listrik itu harus siap, jangan tidur.